Dengan pistol pengubah benda, tas berubah jadi badak. Bagaimana? Ini adalah laptop terbaru loh. Papaku yang membelikan untukku. Memang dengan laptop itu kamu bisa apa? Aku bisa apa saja. Aku bisa terjaring dengan semua orang di seluruh dunia. Lalu bisa main video game juga. Wah. Hah? Hah? Jadi di benda ini ada jaring yang besar. Dari benda sekecil ini bisa masuk benda sebesar itu. Bukan itu. Bukan jaring penangkap ikan. Oh. Tapi biarpun aku jelaskan berkali-kali, kamu pasti gak akan ngerti. Benar sekali. Oh, aku juga ingin punya laptop. Laptop? Untuk kamu. Memang kenapa? Aku kan juga mau main video game yang keren seperti Suneo. Kalau begitu aku punya alat bagus. Pistol pengubah benda. Pistol apa itu? Ini adalah alat yang bisa mengubah suatu benda menjadi benda yang lain. Memangnya bisa seperti itu? Bisa kok. Misalnya, rumus kimia oksigen dan hidrogen bisa berubah menjadi air. Lalu kalau air ditambah karbon, bisa berubah jadi gula. Lalu dari karbon, malah kamu juga bisa mengubahnya jadi berlian loh. Ilmiah sekali. Nah, ayo kita cari bahannya. Benda yang kira-kira bisa jadi laptop. Sayur lotus, sayur bayam. Ah, lobak ini cocok. Lobak ini bisa berubah jadi laptop. Benar sekali. Dari kata daikon, kita buang dainya. Maksudnya? Sudah, jawab saja dulu. Dari kata daikon, buang huruf dainya. Jadi ikon. Lalu kalau ditambahkan paso? Pasokon. Ini apa hubungannya sama rumus kimia tadi? Daikon, hilangkan huruf dai. Tambahkan paso. Wah, berhasil. Video game yang ada di laptop memang lebih seru. Aku lupa bilang, setelah 15 menit akan berubah jadi lobak lagi. Begitu. Tapi ya sudahlah. 15 menit lumayan juga. Waktunya sudah mau habis loh. Jadi sekarang kamu punya laptop, Nobita? Aku pinjam dong. Kalau enggak... Buat kamu saja. Hah? Apa? Aku nggak butuh lagi. Untuk kamu saja, Jayan. Benarkah? Laptop ini punya kamu. Iya, benar. Keren, kan? Apa? Itu kan lobak. Jangan tertawa. Kenapa dia marah? Nobita, Doraemon. Awas kalian. Suzume, hilangkan Zu. Ganti Ru. Cumi bakar. Kalau dipakainya seperti itu, kasihan burungnya dong. Tenang saja, kan kalau sudah 15 menit dia kembali jadi burung lagi. Dia diincar kucing itu. Neko ditambah Su kecil. Nobita, kalau kamu pakai pistol pengubah bendanya seperti itu, aku kurang setuju. Sudahlah, tenang saja. Kenapa di dahan pohon bisa ada cumi bakar dan akar pohon? Dokan, hilangkan Do. Tambahkan Ya. Ada yang buang teko di sini. Padahal masih baru begini. Barang masih baru tidak seharusnya dibuang. Ah! Ah! Ah!
Nobita, kembalikan pistol itu sekarang. Sedikit lagi. Nobita. Kapan? Hilangkan, Ken. Gawat, Nobita. Hei, kamu jangan jahil dong. Pak, tambahkan su. Aku mau roti isi selai dan roti isi krim. Baik, baik. Isi selai dan krim, jadi dua buah ya. Itu si suka. Ini, silakan. Hah? Maaf. Gawat. Nobita, kembalikan. Nanti dulu dong. Kembalikan. Nobita, kembalikan. Doraemon, ini balasan untuk yang tadi. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Jangan bergerak. Gimana ini? Rasakan! Doraemon, hilangkan Emon! Tambahkan muka! Ada apa ini? Pasti sakit. Nobita, ternyata kamu pelakunya. Kamu jahil, keterlaluan, menyebalkan. Jangan lari. Fuku, hilangkan ku. Tambahkan ku. Giant. Apa? Pergi. Cepat, pergi. Aku jadi punya kesempatan kabur. Aduh, aku pusing. Aku berhasil. Capek ya. Maaf ya, Doraemon. Nobita, kemana ya dia? Nobita. Oh, Pak Guru? Hari ini hari kunjungan guru. Kebetulan Bapak baru saja mau menuju ke rumah kamu. Aku lupa. Bagaimana ini? Nilai ulanganku yang dapat 0 kemarin bisa ketahuan. Nobita! Maaf sebentar, Pak. Sensei, hilangkan huruf C yang kedua. Tambahkan B. Senbei. Pak Guru. Tunggu. Pak Guru. Senbei, hilangkan B. Tambahkan Toki. Guru, mau kemana? Sendoki, hilangkan Toki. Tambahkan Benji. Baskom! Pak Guru. Baskom itu. Nobita, ini pasti perbuatanmu kan? Itu ibu mama, hilangkan Ma 1.
Anak tidak sopan. Sekarang apa lagi? Tabakanku. Sampai kapan ibu harus menasihati dengan kata-kata yang sama? Padahal aku pikir beruang yang lucu. Maafkan aku. Loh, kamu kenapa, Nobita? Kamu sembunyikan ulangan ini. Apa yang kamu pikirkan, Nobita? Sebelum terlambat, sebaiknya kamu ubah sifat malasmu itu. Sebagai hukumannya, bulan ini kamu tidak dapat uang jajan. Tapi kan... Itu adalah hukuman yang pantas untuk anak nakal. Gaga.